Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel AutoClick. Kali ini kami akan membahas motor keluaran terbaru dari Honda, yakni Honda Genio. Motor 110cc tersebut bertemakan casual fashionable untuk menyasar generasi muda Indonesia. Namun sebelum nonton, mari dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe, guys. Semoga Anda tetap bahagia. Terima kasih. Honda Genio dibekali mesin ISP 110cc, didukung penggunaan frame baru bernama Enhanced Smart Architecture Frame atau ISEF. Teknologi frame ini diklaim pertama kali di Indonesia membuat Honda Genio lebih ringan, lincah, dan tetap nyaman dikendarai. Dalam press release yang dimuat di astrahonda.com, Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma menyebutkan Honda Genio dikembangkan sebagai produk sekutik fashionable yang memiliki best value serta menyeluruh baik dari desain, performa, fitur maupun konsumsi bahan bakar. Sementara itu, Eksekutif Vice President Direktur AHM, Johannes Lohmann, menambahkan perkembangan tren sekutik semakin beragam. Salah satunya, peningkatan kebutuhan sekutik yang mendukung gaya hidup penggunanya sebagai teman berkendara. Sepeda motor Honda Genio nampak simpel dan casual, dimensi kompak ideal untuk pengendara di padat lalu lintas. Jarak jok dengan tanah 740 mm ditunjang dengan step floor yang luas. Teknologi lampu depan Honda Genio dengan LED dipadu lampu belakang stylish serta lampu sein terpisah di bagian cover body memberi kesan modern di samping pencahayaan yang optimal. Panel meter digital menyajikan berbagai informasi termasuk penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar, dan indikator eco. Sentuhan aluminium pada pijakan kaki pembonceng dan grip belakang menyuguhkan penampilan yang mewah. Honda Genio dibekali fitur-fitur penunjang antara lain ruang penyimpanan besar kapasitas 14 liter untuk menyimpan barang kebutuhan harian dalam berkendara. Di dalam bagasi juga disiapkan power charger untuk mengisi ulang baterai gadget. Faktor keamanan ditunjang fitur secure key shutter, dilengkapi tombol pembuka jok yang praktis. Brake lock, sistem pengereman combi brake, dan side stand swipe menjadikan fitur standar Honda Genio memastikan keamanan penggunanya. Honda Genio dibekali Enhanced Smart Power, 110cc SOHC, sistem pembakaran injeksi PGM FI menghasilkan tenaga maksimal 6,6 kW pada 7.500 RPM dan torsi maksimum sebesar 9,3 Nm per 5.500 RPM. Mampu menempuh jarak 0 sampai 200 meter hanya dalam 12,4 detik dengan kecepatan maksimal mencapai 94 km per jam. Wow. Mesin ISP membuat Honda Genio irit bahan bakar. Berdasarkan hasil tes internal dengan metode ECR40, konsumsi bahan bakar menunjukkan angka 59,1 km per liternya. Mampu menempuh jarak hingga 248 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar. Mesin generasi terbaru itu memastikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3. Kapasitas BBM mencapai 4,1 liter, ini berkat penggunaan frame baru membuat ruang tangki BBM lebih leluasa. Genio dilengkapi dengan AC starter, mesin lebih halus saat dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ESS atau Idling Stop System khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas. Harga Honda Genio tipe CBS dijual 17,2 juta dengan pilihan 5 warna. Sedangkan tipe CBS ESS dipasarkan seharga 17,7 juta dengan pilihan 6 warna. Demikian guys, Honda Genio tadi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.